Tni Racing yang luar biasa kemarin itu. Oke. Satu kontor tank luar biasa dilakukan oleh Ovi Alexan, sang setter tim nasional senior yang tidak mengenai itu. Riva menembus itu. Saya tidak kembalikan di sana. Tni Racing yang luar biasa kemarin itu. Oke. Satu kontor tank luar biasa dilakukan oleh Ovi Alexander. Angka pertama untuk tim Raja Sapi. 1-0. Aji mau lara. Lakukan satu floatingnya Aji. Racingnya Rifka Nur Mugi. Eki Malino. Zaki Zai. Luar biasa. Sang bintang muda kan ini. Atlas Rama Binar. Ras, ras, mbak. Mbak E. Sentolope. Oke, oke. Setolop dimatikan, apalagi HP mindring takut nanti rusak sebelum waktu setengah habis. Kembali kali ini 2-1. Satu angka memimpin untuk tim Atlas Rafa Pinar Kelompokan. Konsentrasi tingkat tinggi akhir. Satu blessing risinya Joki Kia. Si bola nomor mana satu. Hampir-hampir saja bola mengenai Kansan yang tidak mengenai untuk tim Sam Raja Sapi. Dua lawan bodoh. Konsentrasi kali di sana Iwo. Satu semi-seminya risip dari Nasir. Satu risip yang tersempurna dilakukan di sang libero Maju. 3-2-1 angka memimpin untuk tim Raja Sapi. Melanjutkan ke Pak Kerabat. Lakukan satu semi-seminya Siro. Satu semi-seminya gagal menembus rating. Pindah poin kebalikan itu Atlas Rafa Binar Grobuka. Ada kebar 3-3 aku sayang mama Zaki Zai. Lakukan satu floatingnya Zaki Zai. Pengamatan sempurna kecohan ditunjukkan oleh Sandi Abba. 4-3. Satu angka memimpin untuk tim Raja Sapi. Dani Agrawa risinya luar biasa. Akhirnya kembalikan Ripa. Satu back-to-back luar biasa dilakukan oleh Rifan Nurmuloki. Konsentrasi kali ini di sana Rifa. Konsentrasi tingkat tinggi, timang-timang, kumpul di ser. Ceprot. Cepik setiap risinya Zoki Kiyo. Aci kembali. Masih dapat tangka. Rifo ekitasi. Ada Aci. Kembali Anto. Anto. Angkat maka Oki. Oki. Oki Alexander. Pindah poin untuk tim Raja Sapi 5-4-1 angka memimpin atas lawannya Atlas Rafa Binar Semarang. Oki Alexander unggul geser keceprot risipnya masih melambungi dan kita simpan kembali di sana nyosok Wibowo si bocah terbang asal Semarang ini melambungkan poin untuk tim Atlas Rafa Binar angka kebar 5-5 aku sayang mama Sakti Wibowo floatingnya Faltinya mama sudah masuk. Sakti Wibowo risik dari Sandi Papa yang kemarin ya. Saya seribu saya keluar di luar sepok 7-5-2 angka memimpin untuk tim Atlas Rafa Binar. Sakti Wibowo dengan satu floating risiknya impor Sandi angkat kemarin saya. Luar biasa Ilham Akbar. Satu serangan keras ditujukan oleh Ilham Akbar. Utara si Lampung ini mendapatkan poin kembali kali ini lebih Raja Sapi. Ambil posisi Ilham. Sayang seribu sayang HP atau serangan dari Ilham Akbar hampir saja mengenai Sayus Channel. 8-6-2 angka. 2 angka memimpin untuk tim Atlas Rafa Binar. Satu servis kembali ke sana dilakukan oleh Sang Winger. Oke, pin kembali ke sayang seribu sayang serangan-serangan para pemain dari tim Raja Sapi. 9-6-3 angka memimpin. Se. Tali sebrako. Sot. Tali bindra. 9-3 angka memimpin. Servis kembali dari Kevin. Risik yang luar biasa. Ilham kembali ke sana. Satu spek-speknya mendapatkan poin kembali kali ini tim Raja Sapi 7-9-2 angka tertinggal Raja Sapi Malang Gatek. Konsentrasi kembali kan di sana Anto Berdiawan risik luar biasa dari Kevin Pemegatnya Rifan.
Pakisan di perkata, sorry belum. 8-9 angka masih tertinggal untuk tim Raja Sapi. Anto Erdiawan, sang center tim nasional senior yang tidak melanggar. Riva menembus kesalahan yang tadi dan menambahkan pundi-pundi angka untuk tim Atlas Rafa Bilal. 10-8 dua angka memimpin untuk tim Atlas. Egi rezimnya sempurna kembali kali di sana angka luar biasa. Makmoto flashe dipateni darah ibu lebek. Kemarin untuk tim Raja Sapi angka nomor 10 podo. Najib Maulana rezim dari Najib sang lebih kembali dari sana satu pengen yang dilakukan saat ini bawa Ilham Akbar bermain satu kali ini keluar di luar Saudari Haraman sang mantan satu angka unggul untuk tim Hatros Lama Bina 11-10 hadir aja lakukan satu serdu prinsipnya sempurna Ilham kembali satu masih dapat tangkap Najib satu defense yang kurang sempurna dilakukan oleh anak Najib angka kembali kali pertama untuk Raja Sapi 11-8 bodoh. Siap-siap kali ini di sana satu jamis servis satu prinsip-prinsip yang merasa berada pada Adil Angga 12-11 satu angka memimpin untuk tim Raja Sapi Sandi Akar konsentrasinya tinggal tinggalkan satu jamis servis yang keras ibu sendalamnya jangan dinyalakan 12 bobo. Masih tinggi pantai ini Zaki Zek prinsip dari Sakti kembali kali sana ya oke masih dapat tekan angka Egi Tasek Evin Umar pada Rifat Atribo ambil posisi Aji Sakti ibu ala jam 12 kali saya tolong kalau nyuting ya senternya dimatikan kalau kenapa Andri flash balik HP rusak. Satu angka memimpin Dani Andriawan satu jamming servisnya menambahkan angka untuk tim Atlas Rafa Bila 13-8 podo Rifan Murmudi ambil posisi satu Rifan satu jamming servisnya keras risip dari Yogi pasing tangan yang pinggung si Sepulat dinyatakan mulai itu 14-13 satu angka masih memimpin untuk tim Atlas Rafa Bila Rifan Mas Lipan bisa angkatan merah pencol kono angkatan poli ini angkatan semen Yora ini bakat dari alam dilungkasi diresmikan Yaur salah satu aset di dunia 15-13 Rifan Rizim dari Zoki Keo Aksi kembali di sana Ilham satu timpannya masih ada Kevin akhir anda pada Sakti Wibowo sayang satu pengetek dari Sakti Wibowo keluar pindah poin kembali kali ini ke tim Raja Sapi Malagaten ke Prakrama 14-15 satu angka tertinggal Malagaten atau Raja Sapi oke Rizim dari Sakti yang rasa berakhir kita gimana Sakti lagi ta satu cemisan enceng godok dan dinyatakan ngambang 15-11 podo Ogi Alexander ambil posisi Ogi satu cemisan dia keras isinya Najib
ini menang jari lagi. Masih ada Ogi Haji Maulana Umar Mata Ilham. Berakap 3 triumf lokal dari Atlas Serapa Bina 16-15 memutus rangkaian poinnya Yogya. Masih sedikit mudah kembalikan di sana satu poin. Lagi-lagi set bisa kena sempurna dilakukan oleh Sakti Wibowo. Angka kebar 16 lawan Bodo. Ilham Akbar ambil posisi satu di sana. Ilham Akbar pental-pental ke sempurna. Jeduk-jeduk oleh suara karaoke. Ilham set bisa kena isinya Sakti yang kena sempurna. Masih ada Sandi angkat kembali di sana. Akhir bakal-bakal dimentahkan oleh sang Olimpiro Zogi Kio 17-16 21 angka memimpin Kevin Sang Mikel dan ini Atlas Rapat Bilar rezimnya Ilham Sandi kemarinnya meledos jeru kena yang dipasani Sibel angka kebar Pitulas Podo Dekone Pitulas Podo mas ya mudahnya pasinya semula kembalikan di sana Yuhya Liahid masih terbingung-bingung. 18-17 satu angka masih unggul untuk tim Atlas Rafa Bimas. Lagi pasir dengan satu pelatihnya ke belakang risip dari Sandi Akbar kembali yang pengennya Ilham Pastor hampir saja mengenai para mama-mama muda di belakang arena. Pindah balik kembali untuk tim Raja Sambi 18 lawan Podo. Si tangan 5 Haji Maulana konsentrasi tingkat tinggi Haji sang center dari tim Raja Sambi risipnya Akhir agak Egi Tasing memang Akhir memenangkan head to headnya di sana bersama Sandi Akbar 19-18 satu angka masih unggul Akhir angka siap langkah satu jenis etnis angka tinggi ser satu jenis etnis es risik dari Iham kemarinnya masih dapat tanda meragap peradakan dari Rangkulo Sangolas satu angkat tertinggal siap-siap lawan serangan kembali kali satu kejadian yang sangat langka tersaji di hadapan kita semua 21-19 dua angka memimpin Zaki Gen risip dari Sandi kembali kali defense yang kurang sempurna dilakukan oleh Zaki Gen minta poin prong sedikit satu angka masih unggul untuk tim Atlas Rafa Bilar atas lawannya Raja Sami dari Manggis Malang Gates siap-siap langkah satu serangan kembali ke sana satu jumplotnya Dani Angriawan masih dapat tangan sekali kembali ke Rita berangkap ratakan gol selikur Podo Doni Agriawan akhir agak ekitasi kembali seku pertahanan yang sangat kokoh bagikan semen Gresik 3 roda 22-21 ngombe dulu gak tak usah ini jangan lupa besok malam akan berlaga di turnamen bola voli Birawa Bengo Cup yang pertama di sana akan ada tim dua di mana di partai pertama akan berlaga antara tim Divka CAT Karanganyar yang akan menjajak pamanan tim PR Sumber Lawan dan di partai ketiga akan aktif Satria Sejati Semarang dan juga Samba Persada Sukoharjo. Rifat Galina berposisi satu, langkah satu serangan keluar. Aduh, lunyu.
Pergantian pemain kali ini dari tim Raja Sabi. Fikri Jose pun besok melambangkan hadir. Satu jamis setinya oke, resim yang luar biasa dari Sakti. Berpaling ada satu plesi, dilakukan oleh Kevin. Rasa madu, rasa dipisah 23 lawan Podo. Siap melakukan satu floatingnya sendiri, power resistnya Sandi Aji Maulana menang. Oke, satu pengen tank luar biasa dengan Oki Alexander dan Kampai untuk tim Raja Sabi. 24-23 memimpin satu angka untuk tim Raja Sabi atas namanya Atlas Rafa Bina. Konsentrasi tingkat tinggi kali ini sana ada Ilham Abba. Bentar-bentar kasih kemudian akan dikelakkan satu floating Ilham. Resimnya Sakti Eki Tati Ribat. Masih dapat tangan kembali Sakti di bawah Eki Tati Mata. Ditunjukkan oleh para pemain dari tim Atlas Rafa Bina. 25-24 masih match point untuk tim Raja Sabi. Set piece ilang rejim dan set ini bawa kembali ke jati. Nah yang sering bersaing terjadi satu pengamatan luar biasa ditunjukkan oleh sang wasit Bapak Andri Budiman Sutopo. Angka kembar 25 lawan Podo. Egi Taji angkat tinggi langkah satu floating yang satu servisnya gagal menembus netting. Pindah poin kembali kali ini untuk tim Raja Sabi 26-25 masih dapat tangkan kali ini di sana. Siapa ke dia akan Aji Maulana floatingnya ke belakang resimnya indah. Egi kembali Raiman satu petik atau ditunjukkan oleh Raiman Lumuluki. Raiman 26 lawan Podo hadir ada satu jamming set bisa pelan risim dari Yogi Kiyo Aji Mamana Sandi. Respect luar biasa dilakukan oleh Imron Sandiapa. 27-26 satu angka masih unggul kali ini di sana ada Sandi Apa ambil posisinya Sandi jamming setnya lancarkan risim dari Najib Eti kembali Rima lagi-lagi Rima pras pintu lingkur Podo gini pilih lalu. Lawan Podo Zaki Yen lakukan satu floating risik kembali ke sana Aji Maulana Ilham. Tertipu penyakit lulus separuh. 28-27 masih match point untuk tim Raja Sabi. Rani Andriawan risiknya dari Sakti Eki kembali Sakti masuk menurut rekaman celeng bola masuk. Walu ligur Podo yang mana biji ini tewe serasa di biji ini bersangka selalu pemain Riba satu jami setnya kas reisinya Imon melabur Aji Maulana umat dari mata Ilham masih dapat tangga Riba Oh!
tetep komentar goblok cang suwisenan rel ini. Alah. Solikur bolulikur. 29-28 maksimal poin Bonotoy. Raja Sapi Ovi Alexander lakukan satu cemi sentris. Rezimnya akhir angga Eki Tasir menangkan satu. Kembali. Dengan begitu berakhir sudah sejak pertama dan dimana